Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang kami muliakan Imam Syekh Masjid serta seluruh para masyayikh, para alim ulama, para umara, para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya dan Tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, pada suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa yang dibaca pada saat dia mendapati Lailatul Qadar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya itu Ummul Mukminin, dan tentu ini adalah pengajaran kepada kita semua. Walaupun yang menyebabkan doa itu diajarkan pertanyaan Sayyidah Aisyah, tapi pelajaran dari doa itu untuk kita semua umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada istrinya untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Dari hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang berharga. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita umatnya untuk berdoa kepada Allah, karena doa merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Dengan doa kita akan senantiasa terpaut kepada Allah. Kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Pada saat seorang hamba berdoa, disitulah dia betul-betul merasa dirinya sebagai hamba. Pada saat dia mengemis kepada Allah, disitulah dia merasakan indahnya menjadi seorang hamba. Karena banyak manusia tidak sadar dirinya hamba, dia merasa dirinya sebagai raja, bahkan Tuhan, sehingga dia tidak mau meletakkan jidatnya, keningnya, kepalanya bersujud di hadapan Allah, berdoa dan beribadah kepada Allah, karena dia merasa sebagai tuan, sebagai raja. Ketika seseorang berdoa, mengemis kepada Allah, betul-betul dia menjadi hamba Allah. Dan pada saat itu dia merasa bahwa dia memiliki Tuhan, memiliki Rabb yang dapat mewujudkan segala keinginan-keinginan dan masalah-masalah yang dia minta kepada Allah untuk diselesaikan. Inilah pentingnya kita berdoa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita betul-betul sadar menjadi seorang hamba. Lantas kenapa kita berdoa? Tentu kita berdoa karena kita punya keinginan. Baik keinginan itu berkaitan dengan persoalan dunia maupun persoalan akhirat yang lebih penting. Kenapa kita berdoa? Karena kita banyak masalah. Selain kita punya keinginan, kita punya banyak persoalan dalam hidup ini, problematika hidup, sehingga kita merasa hanya Allah satu-satunya
yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Persoalan ekonomi itu masalah. Persoalan penyakit yang menimpa kita itu masalah. Persoalan di tempat kita bekerja itu masalah. Tapi ada lagi masalah-masalah lain yang jauh lebih penting dan harus menjadi perhatian kita. Masalah-masalah yang berkaitan dengan iman kita, dengan nasib kita di akhirat, yang kadang-kadang banyak orang tidak menganggap itu sebagai masalah. Sudah lama kita salat tapi tidak kunjung khusyuk, tidak khusyuk dalam salat, itu masalah. Jauh lebih serius dari sekedar penyakit. Sudah lama kita tidak ikhlas. Ibadah kita teracuni oleh riak, takabur, sombong, ujub, sum'ah dan sebagainya. Itu persoalan. Ketika diberi ujian kita tidak sabar, hati kita sempit, itu masalah. Justru itu masalah yang sangat besar. Setiap kali mendapat nikmat selalu merasa kurang. Ternyata bukan kurang nikmat, kurang syukur rupanya. Kita tidak mampu bersyukur atas nikmat Allah. Ini masalah yang paling besar. Termasuk masalah yang paling besar adalah dosa-dosa yang selama ini telah meracuni jiwa kita. Yang dosa itu berasal dari dua penyebab. Pertama, tarkul wajib, meninggalkan yang wajib. Yang kedua, irtikabul manhi atau irtikabul muharram, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua pintu itulah muncul dosa. Dosa demi dosa kita lakukan dan tidak kita sikapi dengan taubat kepada Allah, yang ada hanyalah sikap taswif, menunda-nunda taubat. Bahkan taubat kita tidak serius, istighfar kita dipenuhi dengan kelalaian. Kita setiap hari beristighfar, tapi istighfar kita itu bukan taubat. Para ulama mengatakan istighfar yang kita lakukan seperti itu bukan taubat, tapi itu adalah istihza, mengolok-olok Allah. Ini adalah persoalan yang sangat besar. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana kita membersihkan itu semua sehingga kita dapat hidup dengan tenang, kita dapat hidup dengan meraih keberkahan dari Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa untuk memohon kemaafan dari Allah, keampunan dari Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak hanya dibaca di malam Lailatul Qadar, tapi setiap malam, setiap saat kita baca. Karena pun kita tidak tahu malam apa Lailatul Qadar itu, kita baca saja doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah bersihkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan, kemaafan. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita salah satu asma Allah, Asmaul Husna, Afuwun, Maha Pemaaf. Ada kata lain yang mirip tapi tidak serupa, tidak sama. Allah juga memiliki nama Ghafur, Maha Pengampun. Mengampuni dosa-dosa kita, Afuwun, memaafkan dosa-dosa kita. Bedanya di mana? Al-Imamun Nasafi rahimahullah mengatakan, kalau Afuwun itu artinya memaafkan dosa-dosa besar. Sedangkan Ghafurun memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kecil. Kita sering lupa dengan dosa kecil. Yang kadang-kadang dosa kecil itu bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Maka Afuwun Ghafur artinya kita mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa besar dan dosa kecil yang kita lakukan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Afuwun itu artinya memaafkan. Dari kata afa ya'fu artinya menghapus, menghusap, sehingga tidak ada lagi bekas. Kalau seseorang menulis di papan tulis, kemudian tulisannya dihapus, itu namanya afu. Afa ya'fu, menghapus, sehingga tidak lagi terlihat. Sedangkan ghafur dari kata ghafara yaghfiru artinya menutupi. Ada coretan di papan tulis, kita tutup coretan itu sehingga tidak terlihat, tapi tulisannya masih ada, itu ghafar. Ketika Allah memaafkan kita dengan sifat afunya itu, dengan nama Allah afu itu, berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita tidak diazab oleh Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, afuun itu berarti Allah mengampuni kita sehingga kita tidak diazab.
jasad kita tidak dibakar api neraka, itu afun. Sedangkan ghafur, Allah memaafkan dosa-dosa kita, artinya Allah menutupi kesalahan kita, tidak dibeberkan maksiat kita itu di hadapan makhluk-makhluk Allah. Terselamatkan kita dari dua azab. Yang pertama azab fisik, yang kedua azab batin. Kita tidak disiksa oleh Allah karena sudah dimaafkan. Yang kedua, kita tidak dipermalukan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya. Itu menggunakan ghafur, sifat ghafur. Dan kedua-duanya kita butuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat kita di akhirat kelak, kita berharap Allah memaafkan kita. Kita berharap Allah mengampuni kita. Allah tidak mengazab kita. Allah mempermudah jalan kita. Allah memberikan rasa aman di hati kita pada saat kita menghadapi hari akhirat. Itu harapan kita. Maka selain berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, maka perlu kita memperhatikan perilaku kita di dunia ini. Bagaimana kita ingin diperlakukan di akhirat, maka perhatikan perilaku kita di dunia. Karena seseorang itu akan diperlakukan oleh Allah sesuai dengan perlakuan dia di dunia. Kembali kepada kaidah dalam agama kita, al-jaza' min jinsil amal. Ini kaidah. Bahwa balasan dari Allah itu sesuai dengan perilaku kita. Dalilnya mana? Karena setiap kaidah itu dibangun di atas dalil. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah tutup aibnya di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal. Kita mau aib kita ditutup oleh Allah? Maka tolong, aib saudara kita di dunia ini jangan kita beberkan, kita tutup. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan membela, menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kembali kepada kaidah tadi, al-jaza' min jinsil amal. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka perhatikan ke dalam diri kita, apakah selama ini kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan orang lain? Atau jangan-jangan kita menjadi orang yang sulit sekali memaafkan? Padahal memaafkan orang lain itu besar sekali fadilah keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah mereka yang bersalah dan lupakanlah kesalahan mereka itu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Jadi kalau kita mau memaafkan orang lain, Allah mudah mengampuni kita. Karena kaidah tadi al-jaza' min jinsil amal. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar ayat itu, tidakkah kalian mau Allah mengampuni dosa kalian? Abu Bakar mengatakan, mau ya Allah. Karena pada waktu itu Abu Bakar sedang marah dengan seorang sahabat bernama Mistah. Mistah ini sahabat Rasulullah, ahli Badar. Cuma beliau silap, terikut terkena fitnah, terikut fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik terkait dengan peristiwa tuduhan kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah dituduh berselingkuh, disebarkan oleh orang munafik. Termasuk yang menyebarkannya terpengaruh adalah Mistah tadi. Padahal selama ini Abu Bakar Siddiq, ayahnya Aisyah itu, menyantuni Mistah. Pada saat itu Abu Bakar marah dan bersumpah tidak akan menyantuni Mistah lagi. Ketika mendengar ayat itu, Abu Bakar tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, tidak layak. Akhirnya Abu Bakar memaafkan Mistah walaupun Mistah sudah menfitnah anaknya atau terikut fitnahnya orang-orang munafikin. Jadi pribadi Abu Bakar Siddiq, pribadi pemaaf. Rasulullah pun demikian. Itulah contoh teladan kita dalam memaafkan. Ketika Fathu Makkah, Nabi memaafkan orang-orang Makkah itu yang selama ini memusuhi Rasulullah, memerangi Rasulullah dengan segala cara. Pada hari Fathu Makkah itu, kota Makkah, kota haram itu dihalalkan oleh Allah. Tidak pernah kota suci Makkah itu dihalalkan, karena di situ tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Tidak boleh kita membunuh orang di situ. Kalau ada orang yang mau dibunuh, tidak boleh dibunuh di Makkah, harus dikeluarkan dari tanah suci dulu, baru dieksekusi. Tapi pada hari itu Allah menghalalkan tanah suci Makkah itu untuk Rasulnya, dan tidak pernah dihalalkan sebelumnya dan sesudahnya.
Kalau Rasulullah mau, mereka bisa dihabisi semuanya. Rasulullah bisa menghabisi mereka karena Rasulullah sudah memegang kendali kekuasaan pada waktu itu. Tapi Rasulullah memaafkan, memaafkan mereka karena Rasulullah adalah seorang yang pemaaf. Kecuali ada beberapa nama yang Nabi sebutkan nama itu, apabila orang ini ditemukan maka dibunuh saja, walaupun mereka berlindung di dinding Ka'bah. Dia ada beberapa nama yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, karena memang memaafkan itu perlu aturan. Ada orang yang bisa dimaafkan karena dalam kemaafan itu ada maslahah, ada kebaikan. Kalau kita maafkan justru mendatangkan kebaikan. Tapi ada orang, pihak-pihak tertentu yang tidak bisa dimaafkan, karena kalau dimaafkan dia akan semakin zalim, dia akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Maka pada saat itu ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi, bahkan disuruh bunuh meskipun mereka berlindung di Ka'bah. Karena Allah perintahkan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, islah, maka pahalanya di sisi Allah. Jadi bukan sekedar memaafkan. Kita tengok yang kita maafkan ini layak tidak dimaafkan, atau dia lebih layak dihukum, diberi sanksi supaya dia kembali ke jalan yang benar. Karena dalam ayat faman 'afa wa aslah, bukan sekedar memaafkan, tapi perhatikan kalimat aslah. Dalam pemaafan itu ada maslahat. Rasulullah maafkan penduduk Mekah, di situ ada maslahat yang besar. Rasulullah memaafkan seorang Arab Badui yang datang memperlakukan Nabi dengan kasar. Dia tarik rida Rasulullah sampai leher beliau tercekik. Kemudian dia mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi, hampir saja dipukuli oleh para sahabat, tapi Rasulullah melarangnya dan memaafkannya. Bahkan memberikan, menyantuni dia, memberikan harta dalam jumlah yang besar. Dengan Rasulullah memaafkan dia, terjadilah satu kemaslahatan yang besar. Orang tadi masuk Islam dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Jadi sifat memaafkan itu akan mendatangkan kebaikan. Ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang memaafkan orang lain maka Allah akan menambahkan kemuliaan bagi dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi. Tapi tidak hanya berdoa saja untuk meraih ampunan dan kemaafan dari Allah, kita perlu menjadi pribadi yang pemaaf. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita jalani ini dapat menempa diri dan jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf, sehingga Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.